Misi paket. Waduh, sepertinya aku akan kena sembur. Jangan-jangan aku akan dikata-katai. Saya videoin ya, kalau dibuka berarti ibu harus bayar. Kalau ini kan bukan barang saya, Mas. Waduh, ada sekop lagi. Dia pasti tidak tahu harga sekop itu berapa. Apa aku kabur saja ya? Capek juga ya ngomong dalam hati kayak gini. Jadi overthinking gak sih? Iya juga. Kenapa kita gak ngomong langsung aja sih? Akhirnya paket yang kutunggu-tunggu datang juga. Kasih Mas. Sama-sama Mbak. Tadi gimana jalan? Macet? Iya nih Mbak, tapi gak apa-apa kena macet. Daripada kena mampet, jangan ada sekenapa.